Pelakon senior Fauzia, Dato' Ahmad Daud berharap kemelut yang berlaku antara dua pengacara popular, iaitu Eli Mazlin dan Jihan Musa dapat diselesaikan secara baik. Fauzia atau mesra disapa Uji berkata, dua hos berkenaan mempunyai kekuatan masing-masing tidak seharusnya menggunakan media sosial sebagai medan perang. Eli dan Jihan ada kekuatan masing-masing sebagai pengacara, saya juga pernah menonton mereka. Saya harap mereka berdua kembali okey, katanya kepada Cosmo Online selepas sidang akhbar teater di sebalik topeng baru-baru ini. Dalam pada itu Oji berkata, corak pengacaraan dengan cara membahan individu lain perlu dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Kalau di luar negara, perkara sebegini berlaku tetapi semuanya perlu dilakukan dengan keizinan Tuan Badan. Sebagai contoh, dahulu saya pernah mengacara dengan Saleh Yaakob, kami saling membahan namun kami. Sebagai contoh dahulu saya pernah mengacara dengan Saleh Yaakob, kami saling membahan namun kami berbincang terlebih dahulu di belakang pentas, ujarnya. Tambah pelakon filem Azura itu, dia mengakui tidak suka dengan sikap segelintir selebriti yang suka berkongsi secara terbuka masalah mereka dengan individu lain dalam media sosial. Satu perkara yang saya tidak suka, sekiranya konflik itu boleh diselesaikan secara profesional, mengapa perlu dihebohkan dalam media sosial? Sebagai pelakon, banyak cerita dalam kain melibatkan produksi yang saya tahu, tetapi tidak pernah kongsi dalam media sosial, itu prinsip saya, katanya lagi. Terdahulu Eli menerusi sebuah hantaran di Instastory secara terbuka, menyindir lawak yang dibuat Jihan bersama rakan gandingannya Haziq Husni, ketika mereka mengacarakan sebuah program nyanyian. Dalam perkongsian tersebut Eli berharap, dirinya tidak menjadi seorang pengacara yang gemar membahan artis lain di atas pentas. Sementara Jihan pula memilih terus mengunci mulut, meskipun akaun media sosialnya diserang netizen yang menuntut permohonan maaf daripadanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.